many players of Liga 1 we hire when I arrive. So, or we go to academy, or we go to Liga 2. And we see potential on the young boys, and we try to develop them. But the target is to develop the players that we have, individual and special as a team. Kunci daripada keberhasilannya ada dua. Pertama itu adalah support dari fans kita, supporter kita yang datang. Yang kedua adalah kinerja daripada pemain. Dan terkait transfer window, memang akan ditutup. Tapi kalian bisa lihat berapa pemain itu. Berapa pemain yang kita sudah rekrut dari Liga 1 sejauh ini. Dan ya kalian bisa lihat rekrutan-rekrutan kita, pemain-pemain baru yang kita datangkan, kalau bukan dari akademi, dari Liga 2. Kita bekerja untuk hal tersebut, kita lihat potensi dari pemain-pemain yang kita perhatikan, kita coba untuk mendatangkan mereka. Dan coach mencoba untuk memberikan mengembangkan mereka secara individu dan juga secara tim.